Sebelumnya saya udah kenal meditasi ini 2002 waktu saya Pak Baja sama Nera di Ciapus sama Bante Subala, itu meditasi Samanta. Jadi Samanta itu meditasi napas. Di situ saya menemukan kebahagiaan sampai menemukan satu titik cahaya yang terang banget. Wah, saya bilang enak banget nih meditasi. Nah, terus sampai 2016 kemarin saya dikenalin sama Suhu Naga, mau ikut meditasi nggak? Oh, mau, kan karena yang Pak Baja itu kan. Tapi ini Vipassana. Vipassana apaan tuh? Baru dengar gitu ya. Bukan baru dengar, sebenarnya udah tahu waktu Pak Baja itu dikasih tahu ada dua meditasi. Cuman Vipassana saya belum pernah ikut. Nah, terus ya udah saya ikut. Waktu itu ketemu Bante di bulan Februari, one day meditation di Mancak. Nah, pas ikut itu yang bikin saya bingung, kok sakit? Meditasi kok sakit? Ini salah. Salah saya atau salah meditasinya ya? Nah, terus saya tanya ke Bante, "Bante, ini sakit." "Oh, bagus." "Loh, kok bagus sih? Meditasi kok sakit bagus? Nikmatin aja." "Hah? Kok sakit dinikmatin?" Makin bingung aja saya. Nah, ternyata teman-teman, itu saya berlangsung 3 bulan sakitnya itu. Ya tentu bukan setiap hari meditasi, kan meditasinya kan sebulan sekali doang diadainnya di Mancak. Ya, 3 bulan tuh menderita tuh saya, sakit di sini di lutut. Puncaknya bulan Mei, itu 4 days meditation. 4 hari meditasi, saya ikut lagi ada Bante Gunasiri. Nah, terus wah itu puncaknya. Pas hari ketiga, kaki saya kayak ditusuk tombak. Waduh, jalan aja kayak suster ngesot, diseret-seret. Sampai saya ketemu Bante, "Bante, ini kaki saya mau pincang nih. Gimana Bante, bisa sembuh gak?" Bante jawabnya, ya mungkin gaul ya Bantenya ya. "Oh, tenang aja, kalau kamu pincang kaki saya, gantiin. Saya gantiin kaki punya saya ke kamu." Waduh, ini setengah bercanda nih Bante. Nah, terus bisa sembuh gak Bante? "Pasti bisa, lanjutkan." Dari situ saya timbul keyakinan dalam diri saya. Wah, udah deh, antara hidup dan mati, kaki saya yang pincang atau beneran sembuh deh. Ya udah, malamnya saya hajar itu Kilesa, ya akhirnya tembus 2 jam jadi sembuh kakinya. Nah, terus ya dari situ saya timbul keyakinan, wah gila ini Vipassana luar biasa. Jadi saya ya walaupun ini kaget ya Bante ya dengan sakit yang luar biasa itu, cuman saya pikir teringat dengan kata-kata Bante, "Kamu mau pilih sakit disembuhkan lewat Vipassana atau kamu sakit masuk rumah sakit?" Waduh, kalau masuk rumah sakit berabe juga. Saya mungkin mengutip dari Robi ya, cara ngatasin Kilesa itu anggap aja temen. Nah, saya juga dapat masukan dari Rokim. Rokim gimana sih Kilesa nih setengah mati banget ngatasinnya. Nah, ajak dia jadi temen. "Oh gila lu, sakit dijadiin temen." Iya bener. Ya udah saya rubah paradigma saya, mindset saya. Cobalah saya ikutin. Nah, saya mindsetnya, saya jadi kakaknya, sakit itu jadi adik saya. Nah, kalau sakit itu timbul, adek, datang ya, keluar lagi ayo, cuman segini sakitnya, ayo mana lagi, terusin. Ya bukan nantang sombong ya, cuman maksudnya kita dengan rendah hati juga, mungkin tadi Ibu Sinaga yang ngomong itu benar, saya setuju banget. Bukan nantangin, tapi dengan rendah hati kita ngomong ke dia, "Ayo deh,
sini kakak sembuhin, ayo datang, mana cuman segini sakitnya, ayo lagi, ayo gitu. Nah jadi dari mindset saya rubah 180 derajat itu ternyata ampuh banget, efektif banget. Jadi ini masukan buat para yogi. Nah, terus 6 hari belakangan ini saya berturut-turut dihantam moha Bante. Mohanya benar-benar kuat banget. Moha ngantuk, saya disentak begini ya. Kepala begini udah kayak goyang ekstasi aja. Padahal bukan minum ekstasi ya. Waduh, Bante, ini saya 6 hari. Enggak apa-apa, itu kilesa ngantuk kamu yang pecah. Oh gitu ya Bante. Aduh, itu badan goyang sentakan bikin badan saya pegel-pegel semua, ampun deh. Nah, ya itu nah manfaat dari meditasi. Ya pertama saya tambah kurus. Karena atasila ya. Terus badan tambah ringan. Ya, terus seger, yang pasti seger ya. Ya, terus Om Mitohud juga rezeki waktu semenjak saya kenal Wipassana, saya ada dapat lumayan lah rezekinya.